Tuh, sudah bisa balik normal. Kalau sudah normal ini kita tinggal pasang di alkonnya. Oke, seperti itu guys. Semoga. Halo guys, welcome back again to my channel Intanihu 100. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki engkolan ya, engkolan untuk mesin alkon yang saat ini sudah lepas, dan nanti kita akan perhatikan bagaimana caranya supaya talinya ini bisa kembali ya, bisa narik kembali. Biasanya kalau kita pasang kalau tidak benar itu biasanya sulit untuk kembali sampai mentok seperti ini. Oke guys, check it out. Nah ya guys, kita akan pasang pernya ya, supaya nanti talinya ini nanti bisa balik kembali. Jadi kita harus pasang pernya ini ya. Ini gunanya untuk mengembalikan tali dari alkon ya. Nah ini kita putar seperti ini sampai kencang ya. Kalau punya teman-teman masih ada yang karatan, boleh dikasih pelumas ya. Nah ini posisinya yang ini, kalau bisa dikenakan untuk asnya ini. Nah, kita masukkan. Jadi kita masukkan ke sini dulu. Nah seperti ini guys. Terus kemudian ini kita pasang di sini. Ini pun juga jangan sampai salah ini guys. Nah, ini tepatnya jadi bisa menutup ke sini dia. Terus yang ini sebelah sini. Ini kalau kebalik juga nggak bisa guys. Terus pirnya kita pasang pir di sini. Ya. Dan kita pasang tutupnya ini. Jadi yang ada pentolannya ini kita kasih yang agak ada lubangnya ini. Nah, kalau sudah pas, terus kemudian kita masukkan ke sini guys. Kita kencangin menggunakan kunci T. Dan masih. Nah, kalau udah bisa balik ini sudah pas deh. Dan kalau supaya nanti talinya itu balik, kita puter ya. Kita paskan pentolan ini lubangnya pas dengan lubang ini. Jadi sekitar nanti supaya putarannya itu dapat kita hitung guys. Satu ya. Sudah balik lagi. Dua, nah, tiga ini pas ya. Kalau tiga nanti kita masukkan ke lubangnya ini guys, biar kita nggak lepas. Oke, kita putar perlawanan jarum jam. Kita hitungnya dari sini. Satu, dua ya, tiga, kalau bisa empat, kalau talinya itu tiga ininya empat. Nah, kita tahan terus kemudian talinya kita masukkan ke sini guys. Keras ya kalau empat ya. Nah, terus kita masukkan ke sini terlebih dahulu. Kita tarik agak mentok aja karena keras, nanti nalinya juga sulit.
Oke. Nah, terus kita masukkan ke sini. Ini keras banget ya. Kalau 4 tuh biasanya memang keras. Harusnya minimal 3 lah. Tapi kalau 3 kan kurang kuat baliknya. Oke, kita ikat seperti ini, guys. Kita sudah ikat seperti ini. Terus kemudian kita masukkan ke sini. Nah, terus masukkan ke sini. Oke. Sudah jadi nih. Tuh. Sudah bisa balik normal. Kalau sudah normal ini kita tinggal pasang di alkonnya. Oke, seperti itu, guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.